kembali di maksimal konsep di Surabaya. Ya, 1, 2, 3 mampu dikembalikan dengan suara Odon Randy. Serangan yang diberikan Alvin ini seorang Randy ini berhasil memindahkan kedudukan menjadi 1-0. Kali ini ada seorang Ujang kembali di sana. Servis melalui Ujang mampu dikembalikan dengan suara Edo pun kemudian angkat tinggi ini siapa? Oh, Wisnu. Blok yang tidak sempurna seorang Iyong ini kembali memindahkan dan menyamakan kembali kedudukan menjadi satu sama. Ada seorang Maja kali ini timur timur melakukan servis. Ancang-ancang Maja 1, 2, 3 mampu dikembalikan dari seorang Odon Randy. Lagi-lagi umpan-umpan manja dan cantik dari seorang Randy ini mampu dikompresi dengan sempurna seorang Fuju. Poin kembali nampaknya berpindah 2-1. Kembali Randy servis mampu dikembalikan seorang Alvin. Tidak sempurna ataupun error risih dari seorang Alvin ini kembali menambahkan saja kedudukan untuk Alvin ini 3-1. Randy akhir konsep sudah kali ini dibantu serangan Alvin Kodianya ke show. Lagi-lagi Edo Tisa berhasil memecahkan kebuntuan sekaligus memindahkan keadaan 2-3. Satu hal lagi kali ini seorang Jimal lakukan servis sudah Jimal memang serangan lewat siapa pada pukul 10 angka 3 dia Odon. Kali ini tidak ada hadangan ataupun cover yang membantu kelompok perhandalan yang dimiliki dari skuad Juragan Muda. Poin kembali berpindah menjadi 4-2. Lagi-lagi seorang Putu kali ini kuasai bola angkat 1, 2, 3 Putu sudah dilakukan semen dikelaskan oleh Alvin dikejar pada siapa Maja yang lewat ada Wisnu dikembalikan ada Putu ke belakang Dako Alvin kembali kemudian jadi 3-4. Wisnu melihat lawan servis Wisnu ancang-ancang sudah dilakukan sudah keras ada kemis orang putus 1-2 Dako dikembalikan wasti wa safa safa rotation la misfail haki sahabat amin amin Dako la tukwa la anna mengalami mitham poin kembali pertama untuk squad yang dimiliki Juragan Muda servis kembali sudah lakukan keras datangnya bola maupun serangan Randy yang disiap oleh Dako dikembalikan ancaman lagi gas juga jejeng dikembalikan wow. Satu buah serangan maut yang sangat-sangat berbahaya serangan geledek serangan petir dari anak-anak Juragan Muda ini cukup berbahaya poin menjadi 5-4 servis kembali Alvin ini maupun serangan lewat PT setelah Iyong dapat memecahkan kebuntuan poin kembali berpindah menjadi sama 5. Iyong kali ini nomor 5 akan melakukan servis timang-timang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wisnu Habibi melebar kali ini poin berbalik unggul maji 6-5. Alvin ini lewat siap berada Iyong servis di salah seorang Alvin membangun saja satu buah hantapan dari raksasa yang dimiliki dari Alvin ini berhasil kali menambahkan kedudukan menjadi 7-6. Ada Iyong kembali servis 1, 2, 3 Iyong dikembalikan dengan sempurna seorang Maja Desa berhasil kali seorang serangan yang cepat bagaikan roket ataupun rudal poin kembali berpindah menjadi 6-7 satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini bola dikosong Edo Tijar lagi servis ada putur lagi 1-2 kali ini tidak mampu dikejar 8-6 dari Alvin ini bukan lain ada ujung-ujung ini mampu menjaga pergerakan dari anak-anak dari Juragan Muda 10-6 servis masih ada Odon servis sudah ada Odon dikembalikan di seorang Maja angka 1 dari Maja dikembalikan seorang PT angka training
kuik yang begitu tega kali ini dari seorang Ujang Ojo ini tidak sempurna. Poin kembali 7-10 kali ini. Tiga angka ada Deden kembali servis dua dikembalikan BT. WCW 12 kali ini serangan ancaman. Tangan-tangan jahil yang tidak sempurna dari seorang Jimal ini. Poin kembali berubah kedudukan menjadi 11-17. Oh, 11-7. Rantai Adan. Kembali, tepuk kembali servis sudah mampu dikembalikan dengan semua Kodian, Kodian. Ya, Maja. Dikembalikan dengan semua angka 1, 2, 3. Wow. Laki-laki kuik yang begitu pesat dan deras dari seorang ujang-ujang ini yang kembali menambahkan saja kedudukan Maja di 12-7. Kembali ada seorang tekuk, servis kembali diselamatkan ke seorang Alvin, sontek, dan tidak mampu dikejar dan sang libero andalan mereka seorang PT sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi 8-12-4, angka tertinggal di skuad juragan bola Kodian, kali ini kuasai bola, ancang servis sudah Kodian, PT kembali diterima, dikejar, ada ready penasihat, becek, dekuk, dikembalikan dengan aduhai, umpan lagi, ahai, Wisnu ke belakang, tidak sempurna, cross dari seorang Wisnu ini kembali gagal. 13-8 kali ini keunggulan 5 angka yang dimiliki dari anak-anak dari Opini. Ah, servis kembali sudah dibangun serangan. Kodian itu siap kembali. Wisnu mampu ditutup semua umpan kedua kali ke Wisnu. 1, 2, 3 Jerejis. Selamatkan. Oh, ada Kodian Said. Laki-laki tangan jahil dari seorang Jimal ini mampu memindahkan kembali kedudukan 9-13. Empat angka lagi rupa-rupanya untuk menambahkan kedudukan. Betul, 1-2 servis PT Randy dari Opini. So kui laki-laki dari seorang Iong ini berhasil memindahkan kembali kedudukan 14-9 kali ini. Ada Randy kembali dari Opini, sang set tergagas servis sudah dikembalikan ke semua-semua order. Angka tinggi pada Tejo. PT Opini serang Putu. Lagi-lagi serangan mamprang dari seorang Putu ini berhasil mendapatkan kembali kedudukan 15-9. Iya, memberikan sebuah angka tinggi kepada order pada siap dan seorang Putu. Masuk kali Singapura kalau berubah kedudukan saudara-saudara. Poin kali bisa makin maju dan terjadi hukum yang kedua di set yang ke 3 ini. 16-9. Kali ini ready ada Kodian umpan Wisnu dikembalikan semua kali angka 1 warga Putu Alvin Kodian mengejar masih ada Edo selama kali memukul serang lewat gelokok Randy dikembalikan semua kali langsung Wisnu terjadi perbuatan terjadi kembali siapa siapa Odon serangan yang tidak sempurna seorang adik Odon yang kembali memindahkan kedua kami 10-16-6-4 tertinggal untuk skuad yang diberikan dari juragan muda saat ini. Kembali ada seorang Jimal servis sudah mampu dikembalikan dengan sempurna. Randy angka tinggi ke Owek. Iyong. Berhasil memindahkan kedudukan menuju 17-10 kali ini 7 angka memimpin. Kembali servis. Akraman servis yang ada seorang Putu kembali. Timok-timok lakon servis sudah puas. Bodyshot kepada rekannya sendiri menjadi seorang Putu. Poin kembali berpindah. Kembali timbang-timbang servis sudah seorang Wisnu keluar. Poin kembali berpindah menjadi
18, 11 kali 7 angka masuk MP di Samada. Iyong Iyong kembali servis di lapangan sudah kali ini. Selamatkan umpan yang kau lihat pada siapa. Weh, lagi-lagi pergerakan Deden Siratol Mustaqim ini berhasil memindahkan kembali ke dugaan. Menjadi 12-18-6 angka kembali untuk menyamakan kedudukan kali ini. Bola di pukul tubuh ada seorang Edo kembali. Timong-timong, jump sudah Edo. Di kelas datang ada seorang BT. Ambil alih, ready kembali. Odon! Laki-laki serangan petir dari seorang Odon ini berhasil memindahkan kembali kedudukan. Menjauh dari kata lawannya kali ini, 19-12. Servis, angka tinggi yang itu siapa kembali seorang Jis Maja kali ini. Memberikan satu sentuhan magic yang begitu akurat. Poin kembali berubah kedudukan. Hujan kembali turun nampaknya. 13-19. 6 angka tertinggal. Kembali di dead service sudah mampu dikembalikan. Ada ready angka tinggi dari semua. Waduh kalau diangkat lagi pada siapa itu. Weh. Lagi-lagi serangan. Ancaman guys. Tidak sempurna. Pengambilan dari dia bola dari anak-anak Ovin ini kembali menambahkan saja kedudukan untuk squad yang dimiliki juragan muda saat ini. 14, ready pada siapa? Angkat lagi ya, Deder Bang, ditujuk kembali ya. Wisnu selamatkan ke belakang, dikejar Peter sang liver ada DJ 2, Nilo, Depok! Berhasil serangan tak bertuan dari seorang Depok ini memindahkan kembali kedudukan 20-14 kali ini unggul dengan 6 angkanya untuk squad yang dimiliki di Ovin. Kembali tiba-tiba servis dan dekong di semak Alvin Kodian persiapannya sontekan yang kembali dapat terbaca oleh anak-anak Ovini ini yang sangat bergairah sekali. Poin kembali namanya untuk Ovini bertambah 21-14 kali ini. Kembali seorang dekong servis sudah dikembalikan dengan semua Alvin 1-2-3 jogrit. Back attack dari posisi 5 yang dilaksanakan Wisnu ini berhasil membuka asa dan harapan kembali untuk menjaga ketertinggalan saat ini. Ada Kodian servis dikembalikan oleh Odon, Randy umpan manja. Kedunguan yang tidak sempurna dari para pemain jagung yang dimiliki di juragan muda ini. Kembali ada Ujang Ujong. Servis sudah dikembalikan dengan sempurna. Angkat 1-2-3. Wisnu berhasil kali ini memindahkan kedudukan 16-22. Kembali pada servis sudah dilakukan dengan semua order. Selamatkan umpan pada siapa ada putu. Membangun serangan angkat tinggi cipa pada siapa ada suatu eksatakan kecil ada sontek. Ada membangun serangan Randy 1-2-3 putu. Poin kembali 17-22. Servis kembali seorang manja. Umpan Randy pada putu. Dikembalikan oleh BT angkat serangan-serangan Dako. Dibalas kali ini serangan membawa serangan lewat dengan pada siapa Jogin Alvin. Penyelamatan yang tidak sempurna diserang Alvin ini tidak boleh sempurna. Poin kembali berpindah menjadi 23-17. 6 angka memimpin kali ini. Servis diterima Kodian angkat tinggi pasti ada Edo. Lagi sepenyapan dikit depok umpan pada siapa ada putu. Masuk kali ini. Poin set poin di set yang ketiga untuk squad yang dimiliki dari Ovini 24-17 kali ini. Satu angka lagi untuk mengakhiri set yang ketiga ini. Balik di mana mau servis sudah dikembalikan dan begitu sempurna umpan lagi daripada siapa angkat tinggi dari sebuah sentekan kecil mengumpul serangan dua ada kembali siapa yang kembali ada Odon. Kali ini berhasil menutup set ketiga ini sentekan seorang Odon ini 2-1 Ovini memimpin sementara. Open turnamen bola voli super.